Ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa rakyat sudah memilih presiden, rakyat sudah memilih gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Rakyat juga sudah memilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kalau di Aceh namanya DPRA dan DPRK. Dan tentunya orang-orang ini harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Orang-orang ini tidak boleh memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan. Jadi kepentingan publik yang harus diperjuangkan oleh orang-orang yang sudah diberi mandat oleh rakyat untuk mengurus negara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DSR Media semuanya. Jumpa lagi bersama saya Yusri Razali. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi atau ingin membuat sebuah konten terkait demokrasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar demokrasi, pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, prinsip demokrasi, dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Jadi, semoga konten ini bermanfaat terutama sekali bagi adik-adik pelajar yang sedang belajar tentang demokrasi, dan juga bagi pemilih pemula yang ingin tahu tentang demokrasi, mungkin video ini sangat cocok untuk kalian tonton sampai dengan selesai seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang demokrasi ini. Sahabat ISR Media, saya sudah menyediakan slide ya. Slide ini sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Mungkin sama-sama kita menyaksikan slide yang saya buat ini. Di yang pertama adalah pengertian demokrasi. Mungkin sudah ada yang mengetahui juga bahwa pengertian demokrasi ini sudah sangat populer, bahwa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada demos dan kratos. Jadi ada dua, demos dan kratos. Demos ini bermakna dengan rakyat, dan kratos ini adalah bermakna dengan pemerintah. Jadi demokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan sangat penting dalam menentukan kebijakan sebuah negara. Dan di sini jelas bahwa rakyat yang menentukan sebuah kebijakan di dalam sebuah negara demokrasi. Selanjutnya adalah demokrasi menurut para ahli. Di sini saya mengutip ada 4 pengertian demokrasi menurut para ahli. Ada Abraham Lincoln, ada Carles, ada Kunchoro, ada Harris. Jadi ada 4 ini. Sama-sama kita melihat bahwa kalau Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan Carles mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya, Kunchoro juga menjelaskan bahwa demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Selanjutnya, yang terakhirlah dari Harris, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat. Jadi keempat para ahli ini menyampaikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi lah peranan rakyat sangat penting, dan rakyat dilibatkan dalam sebuah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan sebuah negara demokrasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah menurut Mas'ud tahun 1997, di sini dijelaskan bahwa demokrasi adalah ada partisipasi politik. Jadi partisipasi politik, bagaimana cara kita dalam berpartisipasi dalam politik.
Yang pertama adalah ikut dalam pemilu. Nah, pemilu itu dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Ada pemilu presiden, pemilu legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah, dan sebagainya. Dan nanti mungkin, kalau sahabat-sahabat ingin saya buat konten tentang pemilu khusus, komen di bawah ini, nanti saya akan juga membuat video tentang apa itu tentang pemilu. Selanjutnya, yang kedua, hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir. Pemilu itu juga merupakan dari rapat umum, seperti itu ya. Jadi hadir dalam rapat ini bisa rapat di tingkat kelurahan, di tingkat desa, kampung, di tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat negara. Yang berarti terlibat dalam rapat berarti kita sudah berpartisipasi di dalam sebuah politik. Selanjutnya lah ikut kampanye, ya. Ada ikut kampanye. Ikut kampanye ini bisa jadi kita sebagai peserta kampanye. Bisa jadi kita sebagai juru kampanye, bisa jadi kita sebagai tim kampanye dan sebagainya. Dan terlibat di dalam melakukan kampanye ini juga sudah terlibat berpartisipasi di dalam sebuah politik. Yang selanjutnya adalah menjadi anggota parpol dan ormas. Ya, jadi anggota partai politik, jadi anggota organisasi masyarakat, ataupun organisasi kepemudaan dan sebagainya, ormas kepemudaan dan sebagainya, ini kita juga sudah dikategorikan, kita sudah juga berpartisipasi di dalam sebuah politik. Jadi memang sangat luas ya di saat kita membahas terkait dengan partisipasi di dalam politik. Selanjutnya yang kelima ya, yang kelima bahwa komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah. Nah, jadi sahabat YSR Media bisa juga misalnya melakukan audiensi ya, melakukan audiensi. Banyak kita melihat bahwa ormas-ormas, organisasi-organisasi kepemudaan kadang-kadang melakukan audiensi dengan pejabat pemerintah. Ini juga merupakan terlibat juga di dalam partisipasi politik seperti itu. Oke sahabat YSR Media semuanya, selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. Di sini saya sudah membagikan ada 3 macam demokrasi. Yang pertama adalah ada demokrasi perwakilan, yang kedua ada demokrasi langsung, dan yang ketiga ada demokrasi dengan partai tunggal. Jadi yang pertama adalah demokrasi perwakilan. Ini memang yang bahwa pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat menjalankan kekuasaan, kewenangan, dan fungsinya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya dan patuh terhadap hukum dan tata krama yang berlaku. Ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa rakyat sudah memilih presiden, rakyat sudah memilih gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Rakyat juga sudah memilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kalau di Aceh namanya DPRA dan DPRK. Dan tentunya orang-orang ini harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Orang-orang ini tidak boleh memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan. Jadi kepentingan publik yang harus diperjuangkan oleh orang-orang yang sudah diberi mandat oleh rakyat untuk mengurus negara seperti ini. Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu demokrasi langsung. Di mana demokrasi langsung ini adalah rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilan. Ini apa contohnya? Misalnya dalam 5 tahun sekali, rakyat ikut dalam pemilu. Ataupun masyarakat ikut terlibat di dalam aksi demonstrasi, menyampaikan aspirasi terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Ini merupakan salah satu bentuk-bentuk demokrasi secara langsung. Makanya bagi kalian semua nih harus ikut terlibat juga di dalam, berpartisipasi juga di dalam pemilu, karena ini salah satu bentuk demokrasi secara langsung, menyampaikan aspirasi secara langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah demokrasi dengan partai tunggal. Memang ya, dengan partai tunggal ini sering disebut dengan demokrasi satu partai.
di mana dalam sebuah negara tersebut hanya diizinkan satu partai. Ya, terkadang terdapat lebih dari satu partai, namun partai lainnya sengaja didesain untuk menjadi pelengkap saja. Dan demokrasi yang dengan partai ini tidak berlaku di Indonesia, tapi berlaku di beberapa negara lain seperti di Korea Utara, di Tiongkok, dan juga di Kuba dan beberapa negara lainnya yang menerapkan dengan sistem demokrasi satu partai. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi, ya. Ciri-ciri demokrasi di sini ada beberapa yang sudah saya tulis di sini, bahwa yang pertama memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Ya, seperti di Indonesia 5 tahun sekali, di Amerika Serikat 4 tahun sekali, dan berbagai negara mungkin ada perbedaan jumlah tahunnya. Jadi pergantian pemerintahan itu secara berkala. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Jadi setiap kita ini, setiap anggota masyarakat juga mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam menduduki sebuah jabatan tertentu. Dan tentunya ini pun ada syarat-syarat tertentu, ada kriteria-kriteria tertentu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Setelah itu semua dicukupi, syarat dan ketentuan terpenuhi, baru punya kesempatan yang sama dalam menduduki sebuah jabatan-jabatan tertentu di dalam sebuah negara. Selanjutnya adalah pemerintah berada di tangan rakyat. Ini artinya apa? Pemerintah berada di tangan rakyat. Ini artinya bahwa dalam menentukan ataupun dalam membuat sebuah kebijakan, aspirasi di rakyat itu harus dipertimbangkan. Dan itu hal yang paling utama dipertimbangkan adalah aspirasi dari rakyat. Nah, selanjutnya adalah persamaan di hadapan hukum. Dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah negara demokrasi inilah, dalam penerapan hukum itu harus adil, ya. Prinsip dalam penerapan hukum harus adil. Jadi para penegak hukum dan negara harus adil dalam persoalan-persoalan hukum yang dialami oleh warga negaranya. Selanjutnya adalah kebebasan individu, kebebasan beragama, dan kebebasan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada intervensi di dalam beragama, punya kebebasan dalam sebuah negara demokrasi, dan juga kebebasan juga dalam memperoleh pendidikan yang layak, seperti itu. Selanjutnya adalah kebebasan pers serta kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik, media cetak, dan sebagainya. Jadi ini prinsip ciri-ciri negara demokrasi, juga harus punya kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik, seperti itu. Selanjutnya, kebebasan berkelompok dan berorganisasi. Jadi boleh mendirikan ataupun bergabung dengan berbagai macam organisasi, baik organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, keagamaan, dan sebagainya. Tentunya juga ada prinsip-prinsip, ada aturan-aturan yang sudah aturan-aturan negara yang sudah digarisbawahi mana-mana saja organisasi yang tidak boleh, misalnya organisasi yang dilarang di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya adalah mayoritas suara terbanyak menjadi keputusan bersama, dan ini adalah ciri negara demokrasi, suara terbanyak menjadi keputusan bersama. Oke, sahabat YSR Media, selanjutnya adalah prinsip demokrasi, ya. Jadi ada beberapa memang prinsip demokrasi. Di sini saya sudah menyebutkan prinsip demokrasi ini adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Jadi rakyat bisa langsung mengontrol, mengendalikan keputusan, setiap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Ini prinsip demokrasi yang kedua. Yang ketiga, adanya hak memilih dan hak dipilih. Jadi semua kita mempunyai hak yang sama. Hak memilih dan hak dipilih, seperti itu. Yang ketiga, mohon maaf, yang keempat, atau yang selanjutnya, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
Jadi menyatakan pendapat, menyampaikan pendapat, aspirasi tanpa ada ancaman dan tekanan. Yang selanjutnya, adanya kebebasan mengakses informasi. Jadi kita bebas mengakses informasi, kita boleh meminta informasi apapun terhadap pemerintah, laporan pertanggungjawaban, misalnya laporan-laporan apapun yang memang perlu kita minta, itu boleh kita meminta informasi, mengakses informasi terhadap informasi publik tentunya ya. Selanjutnya adalah adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, boleh kita bergabung di berbagai macam lembaga, lembaga organisasi, lembaga politik dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah manfaat demokrasi. Ya, sahabat di SR Media semuanya, inilah manfaat demokrasi. Ada 5 yang saya tulis di sini, mungkin juga lebih daripada 5, tapi di sini saya menyebutkan hanya 5. Yang pertama adalah ada kesetaraan sebagai warga negara, ya. Jadi setiap warga negara punya kesetaraan, punya derajat yang sama. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum ataupun kebutuhan-kebutuhan publik. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Jadi kompromi ini bersifat dengan musyawarah, mufakat, sama dengan prinsip kita adalah prinsip demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah, mufakat, gotong royong dan sebagainya. Yang keempat adalah menjamin hak-hak dasar warga negara, ya, hak pendidikan, kesehatan, transportasi, macam segala itulah hak-hak dasar warga negara terjamin. Dan juga ada pembaruan kehidupan sistem sosial. Jadi ini merupakan manfaat demokrasi yang ada 5 yang saya sebutkan, mungkin ada lebih daripada 5, nanti komen di bawah video ini ya. Oke, selanjutnya adalah kedudukan warga negara dalam sebuah demokrasi. Nanti kedudukan ini bisa dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau nggak salah saya di pasal 26 dan juga beberapa pasal yang lainnya, di sana dijelaskan bahwa apa hak dari rakyat, kewenangan rakyat, kewajiban dan sebagainya itu dijelaskan secara rinci. Dan di sini saya merangkum secara umum bahwa kedudukan warga negara dalam demokrasi adalah rakyatlah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Nah, jadi sangat besar peran pemegang kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Itulah yang dipegang oleh rakyat. Yang kedua, dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintah. Jadi sama tingginya, derajatnya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih atau dipilih. Jadi ini sangat adil saya rasa dalam sebuah kedudukan rakyat ataupun warga negara dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi. Sahabat YSR Media semuanya, selanjutnya adalah pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Kita melihat di berikut ini bahwa ada beberapa periode ya yang dilaksanakan sistem demokrasi di Indonesia. Ada periode awal-awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, itu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. Nah, selanjutnya pada periode yang kedua itu 1950 sampai dengan 59, itu masa pelaksanaan demokrasi liberal ya, itu pada masa Orde Lama. Sedangkan yang selanjutnya periode ketiga adalah tahun 59 sampai dengan tahun 66, itu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, yaitu masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya yang keempat adalah tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, itu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ataupun Orba ya. Dan yang terakhir adalah semenjak tahun 1999 dan yang terakhir yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, itu pelaksanaan demokrasi pada masa
reformasi. Sahabat YSR Media semuanya, demikianlah video saya pada hari ini. Semoga materi ini menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan silahkan di-share, dibagi kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan jika ada kritikan, masukan, silahkan di-komen di bawah video ini sebagai masukan untuk saya sendiri. Terakhir, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.